Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Budi Torindo. Oke teman-teman, video kali ini kita lihat dan cek daya cetak undangan dari kertas PC. Teman-teman harus tahu. Nah, di sini undangannya kertas PC, tetapi ada 6 desain, teman-teman. Mungkin teman-teman pemula yang mungkin di kota ya, mungkin jarang membuat seperti ini, teman-teman. Jadi di sini saya gunakan membuat kopelan nasi atau bahasanya kopelan tonjoan ya, teman-teman. Nah, di sini saya desain, beri foto dan juga beri foto pengantinnya di sini, teman-teman. Itu sesuka teman-teman kalau masalah desain, cuma di sini saya gunakan kertas BC. Ini BC tik ketebalan seperti blanko undangan, teman-teman. Ini kertas polosan putih, cuma dia tebal. Yuk kita lihat kertas yang saya gunakan, kertas BC. Nah, di sini hasil yang sudah saya cetak ini sudah dapat 60 lembar. Itu nanti kita print out 20 lembar. Ya, teman-teman bisa cek juga di sini sambil mencetak, kita cek warna yang keluar dari printer. Kalau ada bergaris kita hentikan. Nanti kita cleaning, kita cetak lagi ya, teman-teman. Nah, untuk jenis kertas yang membuat ini BC tik, kalau teman-teman pemula belum tahu, ini akan saya videokan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada logo bintangnya, teman-teman. Nah, ini perpak ini isinya 100, kita cek. Ini cap bintang, ini kertas BC tik ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini saya ambil dari cap bintang. Jenis kertasnya ini BC Manila. Ukurannya ini 21,5 x 33 cm. Nah, ini ukuran F4 ya, teman-teman, bukan A4 tapi F4. Ini ukuran yang agak panjang, terus isinya 100 lembar. Jadi perpaknya ini berisi 100 lembar, teman-teman. Nah, nanti di video berikutnya kita akan unboxing jenis kertas BC ini. Ada ketebalan yang lebih dari ini, teman-teman. Ini ketebalan 120 sampai 160 juga ada. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini vlog singkat saya tentang pencetakan tadi kopelan nasi atau kopelan undangan kecil dari kertas BC. Terkadang juga membuatnya tidak menggunakan kertas BC tapi menggunakan kertas HPS yang ketebalannya 80 gsm, tapi kalau menggunakan kertas BC ini ya lebih muncul warnanya dan juga lebih tebal, lebih bagus untuk diberikan kepada apa ya, teman-teman, untuk mengirimkan nasinya, teman-teman. Nah, begitu ya kira-kira. Terima kasih yang sudah menonton, ini vlog singkat saja dari channel Budi Torindo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari channel Budi Torindo. Terima kasih.